Tuhan akan membawa umatnya pulang. Zakaria 8 ayat 7 dan 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Kembalinya umat Israel setelah pembuangan Babel hanya terjadi dari timur. Jadi bagian ini mengacu kepada suatu pemulihan di masa depan dari timur dan barat, yaitu dari seluruh bumi. Tuhan akan sungguh-sungguh menjadi Tuhan umatnya dan mereka akan menerima kebenarannya melalui Kristus. Zakaria 8 ayat 16 dan 17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Mengingat kembalinya Tuhan kepada umatnya dan pengharapan yang terdapat di dalam nubuat-nubuat kerajaan 1000 tahun ini, maka orang Yahudi pada zaman Zakaria harus memberikan tanggapan dengan perilaku yang layak di depan Tuhan yang mereka layani. Nubuat tidak pernah diberikan untuk memuaskan keingintahuan saja. Tetapi Tuhan mengharapkan agar kita mencari Dia dan kerajaannya dengan kesungguhan dan pengabdian yang lebih besar. Tuhan akan segera membawa umatnya pulang. Berperilakulah yang lebih layak di hadapannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.